Lu reload lu PT dia ke. Medallion. Okay. Lepas save. Pasif ada apa? Save game tu. Kita pergi tempat balik tadi sebab kita terterokai belakang tu. Sebab aku excited bila jumpa safe house. Safe room. Safe house. Safe house. Alah, semua ni tak selamat langsung. Yang aku, yang ada safe room lah. Aduh. Sabar hantu. Oh, bilik ni tak tutup pula. Baik hati. Kita check lah. Double check lah. Cukup ada apa ke. Nice. Give me that tree. Oh, aku ada 3 talisman dah sekarang. Kebanyakan apa duk tanya eh. Talisman ni boleh guna banyak kali tak? Sekali guna hilang bro. Sekali ada 3, sekali guna 1, tinggal 2. Hello. Tak ada. Okey, sekarang ni misi kita sekarang ni tengah ingin mencari tanduk satu lagi dan search kotak setiap rumah. Kepala otak dia. Kotak kecil yang kita kena buka tu. Assalamualaikum. Ni kat mana pula kita tembui? Bilik apa gila? Oh, ni yang kita macam tak dapat nak masuk. Bilik ni punya. Bawah tu ada apa? Tak ada. Ni yang kunci tu kan, tak boleh buka kan. Alright, kita dah buka dah, boleh buka dah. Nice ah, another talisman. Weh. Rezeki apa gila. Weh, kalau talisman banyak mesti dapat. Okay, sorry. Kilat dia tak suka aku ambil talisman. Tak ada apa. Okay. Sekarang ni misi kita adalah mencari kotak yang tak buka lagi. Nice lah. GG. Oh, ni kat silap aku. Kita boleh save kat ni. Okay. Kita save. Kita we have to freaking save this game. We have to freaking save this game. Bawah ni tak ada apa. Kau ada talisman tak ada? Stuck. What? Bilik mana pula ni akan kena tembus nanti. Okay. Oh, tu. Kita boleh buka. Okay. Nice. Nice. Oh my god, the freaking talisman, my friend. Kita ada 5. Weh, Masya Allah. Aku rasa selamat terus, bye. Bukan selamat macam aku nak lari pada buat puzzle kan. Contoh lah, lepas buat puzzle kan, tiba-tiba dia block kita punya safe house semua. GG. Okay, nice. Tempat ni ada? Ada. Alah, ni bukan ni yang buka free mail tu. Ni dah buka dah. Okay, laci tu dah buka dah. Eh? Tak buka lagi? Kita try box sikit kat atas tu lah. Yang kita tingkat atas tu. Ni ada yang tak buka je. Oh, tu dia. Please. Bukan ni. Sini. Talisman. Kilat. Sahabat kilat. Kilat pun tak sahabat sahabat. Takkan kita jumpa talisman je kot box key tu. I fikir serious man. Kat bawah ni ada. Kat silap ada atas eh. Satu. Kat sini lah kita nak try dari sini. Ada. Hello. Rumah ni besar hantau dok. Oh my god, game ni nak kita ronda, entah tak ronda. Aku suka lah ronda rumah ni. RFD. Nak check atas tengok, nak check atas. Atas tu ada satu box key kat atas ni. Kali okay, aku lari nak atas ni mesti lag. Bukan PC aku lah, geng. Bukan PC aku lah. Ni, kita nak buka yang ni. Please lah, something good. Boleh lah. Okey lah juga.
Ada ni ada box key lah. Tak ada. Jam. Sebelah bawah ni ada. Lepas kita try masuk bilik ni dulu. Kita tak bilik hantu tu pernah masuk kan. Tu kita dah check tak ada apa. Ni tak payah check dulu, kita check dulu. Alah, stuck. What? Kita lebih bawah. Benda tu tak lama ni akan main. Bilik ni ada tak? Kukut lah. Tempat safe. Ni kunci. Bateri buat apa? Cik bateri buat apa? Lala tu buat apa penting. Kita save itu dulu. Kenapa aku save itu? Benda yang aku. Tolong tak ada apa-apa. Oh ni yang kunci tu Astaghfirullahalazim. Please tak ada apa, tolong. Reload dulu betul ke. Medallion. Nice. Nanti tak suka kalau kita ada progress. So kita save dulu. Okay, nice. Medallion tu kat mana pula? Aduhui. Hai. Aku hantam je tu. Ah, sorry. So kat mana lagi yang boleh? Oh. Aku tak tahu mana yang. Oh ni yang mysterious key ni. Memang tak jumpa lah je. Ni ambil bateri tu. Medallion. Ada kotak kunci buat ni kot. Bahu ni ada apa? Arat tak ada apa. So bilik ni dah kosong. So kita boleh belah. Okay. No hell. Kita tengah terukai. Padahal ada je laluan untuk ke sana. Aku tak ingat maksudnya. Kena buat macam ni kot. Kita lalu je celah. Tak ada apa pun kan. Oh sini lah. Nasib baik lah aku main belah ni. Kalau tak buat masa aku. Nanti tu beli main masa. Okay. Woi, medallion sampai 1, 2, 3 5 lah weh. So lagi pun 4. Aduh hantu tu. Nasib baik tu. Aduh hantu tu. Nasib baik tu. Nasib baik aku masuk bilik timing. Aku rasa aku paling bentuh sekarang. Isteri aku kuat gila. Cih. Sekarang ni kita nak ke. Ke mana? Tempat tu kot. Yang tempat hantu tu. Oh, kita kena pergi kat office. Okay, okay. Sekarang ni kita kena pergi ke office. Dan aku tak apa-apa nak ingat bye. Sini kot aku rasa shortcut. Shortcut belah kanan ni. Tak silap. Yes. Shortcut ke office kan. Ya betul tu. Shortcut ke office. Shortcut ke office. Tak silap ada satu kotak yang kunci bye. Okay sorry. Sini ada benda kunci tak?
Kau tak kunci lah. Tak. Okey, lagu, lagu relax. Jangan main peranan sangat. Kata hidung pula. Mana office? Di sana. Okey, relax, relax. Okey, dari situ tapi. Okey, tu safe house. Oh, bilik. Terkejut aku. Terkejut saya. Safe house. Okay, berarti kita kena pergi ke office tu cepat-cepat. Kita kena pergi ke office tu cepat-cepat. Sebab kita baru teringat yang bawah dak tanah tu ada dungeon tau. Dungeon ni kan. Tak payah, tak payah pergi office lah. Sini pun dah, aku rasa dah boleh masuk lah ni. Nice. Okay, aku baru teringat yang yang belakang dia tu ada kotak tau. Oh my god. Aku hantam je lah weh. Kalau hampa tak ingat shortcut, memang kita hampa tak kena dapat masuk lah. Tu kotak tu geng, nampak kotak tu. Kita kena pergi ambil. Aduh, dia duduk cakap, dia duduk jaga lagi artifact. Oh my god. Banyak yang, sekejap aku try buka semua. Sebab aku ada dalam box key. Belakang tu harap-harap tak ada apa. Bang, tumpang lalu bang. Cucu tumpang lalu. Bodoh. Babun. Weh. Astaghfirullahaladzim. Dah dah lah tu. Aku sikit jantung. Bodoh lah. Alah, janganlah dia hidup. Alah, dia hidup. Bodoh, dia hidup. 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 Bodoh, dia hidup. Dia hidup. Bodoh. Mak. Mak hang. Tak silap aku. Dia ni jangan suluh lampu sebab aku dah. Aku teringat daripada episod lepas tu ada satu gambar ni. Dia tak boleh kena lampu. So, aku nak buat apa sekarang ni? Lalu depan dia. Dia buta kan nak yang ni. Boleh ambil kau weh. Please. Bro. Bro, makan jantung tu bro. Setan ke manusia ke apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Aku tak buka lampu weh. Diri tak boleh, tunduk tak boleh. Apa yang boleh? Di belakang boleh tak? Apa susah sangat? Pusing je lah kotak tu. Alah, game ni. Hui, logik dia tak mana aku tak tahu. Kalau aku pulih eh. Pusing. Kalau aku pusing je lah kotak tu. Ambil kotak tu buka jauh-jauh. Masa? Tarik dia main ni lah.
Cepat-cepat. Cepatlah tak jadi tengok-tengok. Belah bang. Jangan disuluh. Jangan disuluh di mukanya. Lus, mak. Dia lari pun tergelak kot tadi. Hantu banyak sangat. Lepas orang tu, lepas orang ni, lepas orang tu. Lepas patung tu. Rumah ni setan ni kau. Ui, seram lah tadi. Okey, sekarang ni kita kena pergi cari lagi tiga. Lagi tiga kah? Lagi tiga kah medallion? I don't know. Aduh, bilik mana ya ada medallion? Tak ada. Pintu ni apa hal tu? Pintu ni dah. Tak ada apa hal ni. Okay. Okay, bateri. Cantik. Ada lagi ke? Lego kotak. Yes, ada satu, ada satu, ada satu. Ada satu. Cantik, weh, cantik. Aku dekat pintu kat belakang aku. 4, 5, lagi 2. What? Banyak gila. Aku nak save bila ya? Tell me, okay. Tell me I can save. Tell me I can save. Okey, aku boleh save. Terima kasih kerana mempercayai saya. Medallion pula. Ui, medallion ni macam-macam bang. Uish. So kita dah letak, kita dah bopo. Memang kita tap sikit. Medallion, so lagi 2 tadi aku nampak. Dia tak tunjuk kat sini lah tab. Bapak lah game ni. Gagak lah bro. Aduh. Lek lah bro. Lek lah dapat. Okay, ada satu kotak. Alah, yang tu yang free punya. Dia satu kotak kan. Nice lah weh. Buka lah elok-elok. Nah, Bodoh, 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 bodoh. Lari, bodoh. Ya, depan tu. Tak ada dah, mampu. Aku try nenek. Aku try nenek atas lah. Dengan hantu tu macam-macam ni dah. Atas ni ada apa? Hello? Oi, almari boleh buka bang. Buka. Oh my god. Tanduk. Tanduk. Kita dah jumpa tanduk. 2 tanduk. Bateri. Okay. Nice. We have some progress. Nice, 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 nice. Ya Allah Tuhanku, sumpah aku tak tahu apa benda aku naik atas terus saja dapat tanduk. Jadi kita boleh pasang tanduk tu dekat dungeon. Kat mana dungeon tu? Lalu, lalu. Kita bincang dalam bilik. Kita bincang dalam bilik. Okey, dekat, dekat bilik yang ada kunci Tigris tak apa benda tu nama dia. Heish. Lagi ni ajak aku benda buka-buka nanti. Okey, bawah ni kot. Tak silap.
Jom. Harap hantu tu tak ada. Ya, bilik ni ya. Yes. Aku tak suka geng ah. I repeat, I don't like. Bateri. Banyak lagi. Alah, aku buka tanduk tu ada apa? Harap-harap setan tu tak ada. Weh, dia tu ada bala nak ambil sana. Wah, papa! Allah beri lah dah sini. Reload bateri apa gila time-time macam tu berpaang ah. Bilik tu aku tahu. Nak tunggu hantu tu ni lu kah? Aku tak tahulah. Hush, hantu tu harap-harap tak main dah weh. Aku nak pasang dua tanduk tu harap-harap ada medallion aku. Kalau tak medallion, voodoo talisman. Ya. Yeah. Voodoo talisman ada 6. So kita dah jumpa. Kita dah jumpa 2. So lagi 4. Oi, ya Allah, banyak lagi. Allahuakbar. Allahuakbar. Tolong bagi aku bincang boleh tak? Tentu. Ha? Terkejut bodoh dia tu. Ambil. Eh, dah ambil bro. Lagi kau lah. Lama bai. Wish. Maaf lah. Mati lah cepat bodoh. Lari. Lari. Terlalu ramai aku tak boleh handle. Terlalu ramai tak boleh handle. Aku nak save dulu. Ui, jangan dia buat glitch gila. Oh my god. Aku nak bakar dulu. Tak silap tempat bakar sini dah kot. Eh, tak apa, kita try shortcut. Nice shortcut. Kat sini ada, tak sini. Nice. Nice. Kita bakar dulu. Oh, aku lupa tu. Nah, kalau bakar tak ada apa. Tak ada apa. Nak bagi kunci. Mak eh game ni. Stres bang. Aduh. Okay, dia sehari dia cakap situ saja di Kojira House. Buy me Residuit. Jadi kalau apa nak part yang seterusnya, jangan lupa like sampai 3K. Like, jangan lupa tekan notification bell button untuk dapat update setiap kali aku upload video baru. Jangan lupa
subscribe channel ni untuk video baru, and I'll see you dudes in the next video. Bye.